Dari Koramil, kemudian bersama dengan masyarakat khususnya Bonek, wilayah Kecamatan Genteng, kita sama-sama melaksanakan patroli sahur dalam rangka menjaga Surabaya tetap aman, kemudian juga dalam menjaga bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan. Pandian ini kurang lebih 3-4 bulan, jadi mereka masih baru. Alhamdulillah selama ini mereka menjaga ketertiban, jauh dari narkoba, jauh dari miras.